Pak Camat, Poh, apa? Poh Belam, Pak Kapolsek Poh Belam, sekaligus Pak Kapolsek dari Bulukerto juga hadir bersama kita. Semua anggota yang lain dari Koramil yang mungkin Pak Andan lagi ada acara mungkin Pak Andan. Rauh Pak Andan Ramil? Oh Pak Andan Ramil di bawah? Waduh, Pak Andan Ramil di bawah nih. Semua peserta anggota yang lainnya. Sekali lagi luar biasa malam ini, tepuk tangan untuk aparat pemerintah kita, Pak Camat, Kapolsek, Pak Andan Ramil, rauh bersama kita rakyatnya, Masya Allah. Tidak lupa konco-konco pejuang NU, jadi pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Poh Belam khususnya, juga hadir bersama dari MVC Purwantoro, Sogoimo, atau Bulukerto yang lainnya hadir bersama kita, dan semua banom-banomnya, terutama dari Banser, Barisan Nasional Sebaguna semua. Tepuk tangan untuk mereka, luar biasa. Saya tadi pagi, tadi siang, hadir bersama teman-teman pengurus PBNU dan PWNU Jawa Timur di Kabupaten Magetan, khususnya di sebuah desa di Kecamatan Panean. Di situ memprogramkan diri namanya Joso apa? Turi. Joso Turi beliau mengatakan bahwa ini adalah kampung percontohan, jadi kampung NU. Wow. Jadi sepanjang 2 kilo itu kupat gratis, kelontong gratis tuh. Wah wow, luar biasa, jadi Masya Allah, di kampung NO. Dan saya melihat kayaknya Kabupaten Wonogiri ketoknya NO ini pun jadi saka Poh Belam kayaknya. Jadi muka-muka luar biasa. Bansernya ketoknya yang paling agak ya Poh Belam ketoknya. Wah oh, luar biasa, Masya Allah. Iya banser cilik ini ki. Oh lah cewek orang resik ini kok banser. Sing pelajar ya, penuh ya. Sing mahasiswa ya PMII, ya. Sing perawan ya Patayat, ya lah. Sing rondo-rondo ya. Muslimat. Oke, sekali lagi untuk semua donatur pengajian malam ini. Apa ini? Pengajian Akbar Mafia Solawat dalam rangka halal bihalal bersama Abah Ali. Kebun Agung, oh dukungnya Kebun Agung ya? Kebun Agung Poh Belam, Masya Allah. Oh, belnya Bulukerto? Hah? Oh kolaborasi, ya Masya Allah. Keren, keren, keren. Oke, semua yang telah mendonasi, membantu pengajian ini, donaturnya, wabil khusus, ini Mas Wahyu, ini juragane apotek Sogoimo Haro Purwantoro. Ini Mas Wahyu, ini calon presiden. Ini selalu, pokoknya sampai niku wong Bulukerto, wong Poh Belam, wong Sogoimo Purwantoro itu me pengundang pengajian nanti duit iki Mas Wayu iki juragane. Ngene tane yo duit akeh yo. Duit akeh tinggal perjuangan gitu ngamal kita. Gitu. Masyaallah. Oke semua donatur yang lain ada teman-teman pengurus. Teman-teman pengurus daripada Mafia Solawat Kabupaten Wonogiri yang dirahmati Allah semuanya. Sekali lagi tamu undangan yang hadir bersama kita yang diberkahi Allah. Dan semua warga yang hadir, bapak-bapak, ibu, sepuh, nem, kagung putri yang kula muliakan, kula hormati. Wabil khusus konco-konco anak-anakku yang sudah tergabung dalam Mafia Solawat Indonesia. Mana absen dari perwakilan Ponorogo, Ponorogo, Ponorogo. Ponorogo. Oke. Okay. Perwakilan dari Magetan, Magetan. Oke, okay, oke. Okay. Oh, Pacitan, Pacitan, Pacitan. Ada Pacitan, Masya Allah. Ini nek wong kene do balik ya ke Indonesia dong Pacitan weh teko, ya. Ngaji kita kan memang tak ajari melek, tak ajak tirakat melek ya. Nek guru kula, kowe nek pengen donyamu melok-melok, melok ki apik ya. Melok melekmu kuatno. Pengen donyamu luweh-luweh, luweh-luweh apa? Turah-turah, luwehmu kendelono, posone, Bro, ya. Kula saged ngaji jam 10 rampung malah seneng. Tapi asare kan supaya jangan betah melek niku lho. Just seneng tirakat, wong kuno kan betah melek toh. Wong kuno tirakatnya hebat. Pun singkat, sekali lagi konco-konco dari Mafia Solawat Kabupaten Wonogiri. Mana Wonogiri, mana Wonogiri?
Satu bait syair untuk Mafia Selawat coba. Mafia Selawat. Semua tangannya di atas coba. Mafia Selawat. Mafia Selawat. Manunggaling. Mafia Selawat. Manunggaling. Ati eng dalam solawat NKRI. Taubat sebelum mati solawat. Taubat sebelum mati. Mafia. Mafia Selawat. Manunggaling pikiran lan ati. Manunggaling. Langsung ya, yo NKRI. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli. Allahumma salli. Yo, kita berangkat season. Mafia Selawat. Jos. Manunggaling. Pikiran lan hati eng dalam selawat. Manunggaling. Pikiran lan hati eng dalam selawat. NKRI. Monggo ingkang sepindah kula jak syukur nggusti Allah maha alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Sak boten-botene kula jenengan alhamdulillah napa diparingi urip. Niki urip sedaya. Alhamdulillah. Ora mung urip awake, rogone, alhamdulillah urip imane. Nek imanmu mati wegah ngaji gitu. Gitu? Sak orane malih urip napa? Urip akale. Urip atine, alhamdulillah. Anak urip akalmu, atimu mati. Leh. Alhamdulillah urip awake, atine, akale, alhamdulillah. Muga-muga istiqomah saya meningkat. Amin Allahumma. Kekuatan iman Islam kita. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Kaping kali selawat salam kujuk teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sing tunggu-tunggu syafaatipun muga-mugi sing do rawuh, sing do nderek ngaji niki sedaya disyafaati Rasulullah. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Ayo seperti biasa walaupun 15 menit kita zikir khusus ciri khas, zikir khas daripada mafia. Selawat. Stopi pikolpi, selawat, istighfar cukup insya Allah. Bareng-bareng ya, yuk tundukkan kepala, kita selawat, niati, nyongsong turunnya rahmat, syafaat, amin Allahumma. Yuk bersama-sama. Stopi pikolpi. Jangan ditinggalkan, ini khas mafia selawat. Jasadi waruhi sayyidi rasulillah rasulillah Muhammad ibni abdillah الصادق الأمين الصادق وآله وصحبه أجمعين وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابني عبد الله الصادق الأمين وآله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته صلاة عبد ضاقت حيلته ورسول الله ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي وأنت لها يا إلهنا يا الله semua tangannya diangkat dua-duanya kita panggil Allah zikir Allah Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
panggillah Allah. Karena negeri ini merdeka juga atas berkat rahmatnya Allah. Kita dulu orang-orang yang bodoh, Allah memberi kita ilmu. Kita adalah orang-orang miskin kalau tidak diberi rezeki oleh Allah. Panggil Allah kalau kita selalu diberi rezekinya. Kita adalah orang-orang yang lemah tanpa kekuatannya. Kita adalah orang-orang yang tersesat tanpa petunjuknya. Kita adalah orang-orang pendosa tanpa ampunannya. Kita adalah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa Allah. Panggillah Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Panggillah Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Hanya Allah lah yang bisa mengabulkan dan menyelamatkan kita semua. Maka panggillah Allah agar Allah mengabulkan doa dan harapan kita. Dan Allah menyelamatkan kita. Panggillah Allah. Karena hanya dialah sang penolong manusia. Sang penolong semua makhluknya. ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Tangannya digerakkan. بسم الله الرحمن الرحيم. Yo.
istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya ya Rahman, ya Rahim, ya Qawiyu, ya Matin, ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawiyu, ya Matin, ya Ghaniyu, ya Mughni. Tutup empat Allah biasa. Allah, 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 Allah. Lagi. Sama. Turun, naik, lagi ulangi coba, Allah, Allah, yang kedua sama, Allah, yang ketiga turun, naik, guys, Allah, Allahumma manjing, Allahumma manjing, Allahumma manjing, insyaAllah, amin Allahumma, amin ya Rabbal. Oke, break satu sebuah solawat. Minta solawat apa? Padang bulan? Padang bulan apa kemarun? Oke, karena ini banyak teman-teman dari NO, maka Padang Bulan, Padang Bulannya. Kangen lagu lama Padang Bulan ya. Ya Padang Bulan. Sementara nanti akan beredar sorban abah, kain ikhram abah. Jadi tak tunggu lagi sing loro, boleh waras. Terutama sing utangnya akan dan lunas. Sing duitnya aduh, cedak, rezekinya serut, lancar. Terutama yang pengen ziarah Mekah Madinah, semoga dimudahkan Allah. Penyakitnya sama gak mari-mari, sodako sing akeh, ya. Mungkin bar sodako, niki diambung mawon. Ngenten ya, ampun digolap. Sedulan gue sing kain ikhram, niki tembasnya niki terbaru nih, dari Mekah nih. Oke, saya ketemu semuanya, jadi sampein bar sodako, ini nek ruang ngembelung, yojo, ngomong ngambung-ngambung doh. Itu. Sodako terus dicium, barokah insya Allah. Amin Allahumma. Oke, semua, ini berkah dari apa? Bukan, ini, yo, harus tahu, mbah kan, takum karo banyu jam-jam, gitu. Ausaf-saf ini Ka'bah, gitu. Masya Allah berkah. Allah yakin berkah, berkah. Oke, sebuah padang bulan ya. Berkah semuanya, yuk. Sekarang oke. Versi yang lama atau yang baru? Yang lama, oke yang lama. Ini banyak angkatan tua-tua yang lama. Bu, mau bulannya ketok nanti bulan, oke. Ya nanti nanti. Yang lama biasa lali lagunya. Padang bulan, padangnya kaya rina, rembulan.
Padang bulan, padange kaya rina. Rembulane, sing ngawe-ngawe. Aku wes mantap.
mati urip dadi semuanya untuk kesehatan kita, untuk semangat kita, untuk kebersamaan kita, luar biasa. Malam ini halal, mus bedino halal bihalal ke, bentahun ke, pun sing kula masalahke ngeten. Kan ada statement dari teman-teman yang lain, mungkin dari Muhammadiyah, Muhammadiyah sudah mulai melunak, melunak dalam arti tidak sekeras dulu. Ini mungkin kalau Wonogiri sempat, mungkin sempat anget, dari teman-teman MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Kalau saya yakin Papelem, Bulukerto, solid NO-nya insya Allah. Jadi, tapi tidak untuk kemungkinan, jadi ya tolong ya. Jadi ini, kita tidak ada masalah kok. Kue Arab MTA, Arab MTO, silahkan. Kue Arab Muhammadiyah, silahkan. Loh kok kue ini, WLDI ya silahkan. Tapi bagi saya ini, hei, aku jadi Islamil, aku Arab Buddha, monggo. Kue Arab Kristen ya silahkan. Kan itu kan gak ada paksaan. Betul? Keyakinan gak perlu dipaksain bro. Gih?
Makanya mafia, selawat saya ajaran, perbedaan itu enggak masalah. Beda itu enggak masalah. Mau terima gue mau MTA, gue kok LDII, gue apa Salafi, apa Muhammadiyah, enggak masalah. Aku Kristen enggak masalah. Gue harus Buddha, gue monggo. Gue harus Hindu, aku orang ngeluh. Hei! Gue harus Kristen, aku orang sereten. Hei! Life is choice, bro. Hidup ini pilihan, geh. Hei, enggak ada paksaan, geh. Silakan. Halo, jadi gue harap PDI ya kenal, PKB ya kenal, P3 ya silakan. Neng ojo PKI, tidak lah bedil wanukmu ya. Hei, PDI kenal neng ojo PKI ya. Jadi silakan PKB, silakan. Beda itu enggak masalah. Halo, ya mau beda itu. Tidak masalah, yang masalah kalau kamu membeda-bedakan. Ini yang akan menghancurkan persatuan Indonesia ini. Yeay. Woi. Ini mohon maaf. Ini ada beberapa teman-teman podo islami saling, berani menyesatkan sesama yang umat Islam yang lain. Mengkafirkan. Terutama ini wong NU yang sering disesatke iki. Tahlilan sesat. Mana kipan set sesat, ziarah kubur jadi musyrik, macam-macam gue. Halo, termasuk kisah neng Wonogiri gini, ngurep-ngurep punden, udah punden gila, sebuah prasasti itu. Jadi biar sing buka yoso gini sopo, mana? Cuman orang memanai dia nyembah, itu nyembah Gusti Allah. Halo, monggo sana-sana nih, podo Islami nih gue, gue, termasuk tahlilan, juga elek-elek. Sempat wingi sempat anget nih kok. Berapa tahun yang lalu saiki mulai adem. Kenapa? Banser sing maju. Nek sing maju kiai ora rampung mergo debat tuh kene ndek dalek kok sing maju ya banser. Kenapa, Mas? Dadi mulane dadi banser nek anakmu gendeng leboke banser gitu. Dadi banser iki ora perlu pinter-pinter. Urusane masalah banser. Awak anakmu pinter aja banser gitu. Banser iki bagian apa? Kowe ora semacam-macam. Nek kowe ora seneng tahlilan ya wis aja kakean cangkem iki banser ngono. Mudeng enggak? Naik kelasnya kiai yo. Oh, ayo debat. Apa yang dipermasalahkan? Santun kalau kelasnya orang berilmu itu. Ngeten nggih? Ayo. Tolong. Saya tidak menghina apa dan sebab. Terus apa? Saya tidak anti MTA. Saya anti orang yang anti tidak percaya Tuhan. Itu aja musuh kita tuh PKI itu musuh kita itu. Nuwake nggih? Jadi jujur kula matur niki. Saya memang menanamkan sebuah kekuatan. Aku wis mantep mati berarti wae. Sing mantep le. Ojo ya melu kono, melu kene goblok-goblok ora jelas kowe iki. Ide ora jelas, jelas MTA, MTA, NU, NU. Sing penting apa yakini. Ning ndurung es yakin, wae aja ngelek-ngelek liyane. Sing ora padha mbuke terus elek. Lah kuwi sing salah. Salah satu bibit radikalisme, bibit ISIS, bibit mohon maaf nih, fundamentalis itu. Apa juga, sing wani ngebom bunuh diri. Padahal sing dibak wingi polisi musake to ning mabes. Salat ditusuk niku. Ya padha islami niku pipun ngoten iki. Karena mereka meyakini apa? Sing ora padha aku salah. Sing ora padha be aku sesat. Sing ora padha be aku berarti halal. Ini yang perlu dibina dan perlu dibinasakan ini. Tuh, kula matur niki. Ayo tulung kanca-kanca, nek Wonogiri muga-muga saiki sudah enggak anget. Wingi sempat anget masalah MTA ngono kae. Ya to? Waktu tahlil sing nganggo an-an, selawat ora apa-apa nek selawat tan ki ora entuk. Tahlil ki ora apa-apa nek tahli. Lan ngono kok sing nganggo an-an ki mereka anti. Ya kono lah, sekarang kene yo. Jadi jujur, karena perbedaan pemahaman saja. Intine podo, ya podo sholat limo, gitu. Wudune ya podo, orang nganggo, kene nganggo banyu, kono nganggo ciu ya orang, gitu. Halo. Kula matur nggih. Hanya masalah cara wit ki jlenggringe podo mung godonge modele beda, cak apa pang-pange beda. Paham nggih? Paham nggih? Kene usoli kono ora, podo solate, gitu, Fatihah yo, podo, Qurane, takbire, salame, nih, kayak mau tuh, tujuannya podo, untuk Indonesia, cuman kendaraannya beda, ono sing PDI, ono PKB, ono, kan gitu aja sebenarnya, prinsipnya sama. Halo, makanya tolong, nah NU kita ora tau ngelek-ngelek. Kalau toh sampai NU mengcover teman-teman yang lain biasa kemarin yang lagi kan MTA yang di Solo sekitarnya nih, gitu. Karena apa? Dari teman-teman MTA yang kadang omongannya jelekit. Gitu. Karena ini yang nggak boleh tuh MTA ini. Itu urusannya ini kalau dibuat ini
yang buat sing ora tentrem kampung ngene iki gitu. Apa-apa sesat sing ora padha sing meneh ngene. Sing ora ana contone sok Kanjeng Nabi. Pokoke anggere ana contone ora ana perintahe berarti sesat. Ya termasuk niki to, tahlilan. Apa halal dia sesat. Tapi niki mulai di YouTube ustadz-ustadz yang dulunya keras, semua yang tidak ada contoh dan tidak perintah, bid'ah dan sesat. Saat ini pun mulai, itu termasuk ustadz ini, siapa yang Firan, apa? Firan, apa? Firanda, siapa? Wow, ternyata di Mekah ada halal, bukan hal, namanya silaturahmi. Di situ silaturahmi, di situ ada ceramah, ada doa dan makan-makan. Ditanya, apakah ada contoh dari Rasul? Enggak ada. Ada perintah? Nek perintah ada dong, silaturahmi kan diperintah. Gitu? Taklim diperintah. Jujur, yang mereka dakwa ke NU, didakwa, NU itu sesat. Sebetulnya bid'ahnya, bid'ah bungkusnya saja. Isinya ada dalilnya. Kayak halal bihalal, ini enggak ada dalilnya, contohnya enggak ada. Tapi isinya, wong ngaji, silaturahmi, wong zikir, semua ada perintahnya dan ada contoh dari Nabi. Cuman enggak ada contohnya, maksud Nabi ngelemprak nih soror wit gedang. Cuman beda bungkusnya karo panggonane. Nggih mboten? Nggih mboten? Hei. Tahlilan, matang puluh, nyatus, terus nang ngene kuwi. Ora ono contone iki. Ya ora ono wong Arab kok matang puluh bahasa Arab. Basa Jawa matang puluh kuwi. Nyatus ya Jawa, gitu. Masa Arab kok nyatus, bingung ngono iki. Nek ora contone, wis sing penting isine apa to? Mung bungkuse tok, kulite tok lho. Karena ingat, kita ini orang Indonesia. Kita bukan orang Arab. Kita orang Indonesia, tapi beragama Islam. Bukan orang Islam yang ada di Indonesia. Maka kita muncullah gerakan Islam Nusan. Islam Nusan. Itu mau bungkus itu. Ini jeruannya podo bro. Ini loh. Nyatus matang lo kirim dungo. Kirim dungo lain tuh. Ruang tua. Oh. Ya, tapi pengajian kok matang lo nyatus. Ya sakarpe ya matang lo siji. Kenapa lo. Tapi kan wis umum. Wis umum kan ramah selesai. Penting tidak bertentangan dengan syariat. Orang contohnya gue, eleh, nek urusan contoh karo perintah, tatakoni. Konco-konco sahabatku dari MTA, tiap minggu pagi pengajian di Solo, betul? Tatakoni, ono contohnya sama Kanjeng Nabi lah, apa Kanjeng Nabi nyontohnya tiap minggu pagi ngaji? Tatakoni, ada contohnya dari Rasulullah tiap minggu pagi pengajian. Itu kan rutinan, sama, NO ya rutinan malam Jumat. Man cuma kliwon, ini sama aja. Wika hanya beda kulitnya saja, bungkusnya tok lubit lagi. Ning isine ada perintah, ada contoh, dan ada tuntunannya. Tepuk tangan untuk ini luar biasa ini. Ngono iku lho. Beda ini ada tok, bener gak? Termasuk ini bahasa halal bihalal orang contoh, ya tidak ada contohnya. Wong halal bihalal lagi sing nemu sing mau ini ide ini Bung Karno. Halal bihalal itu dulu idenya Bung Karno. Rembukane karo Mbah Wahab. Hasbullah, iki negara kok ngene, PKI ngene, ngaku bener ini kabeh piye. Pemimpin-pemimpin bangsa, semua tokoh-tokoh bangsa ora do rukun. Perlu dikumpulke silaturahmi nasional. Lah, undangane apa? Pas bodho ayo halal bihalal. Jadi biar tampil aneh halal bihalal. Muncul kan. Jadi maksudnya apa? Saling menghalalkan, saling meminta maaf dan memaafkan. Itu intinya halal bihalal. Halo. Bid'ah itu, tapi isinya memaafkan maksud bid'ah. Silaturahmi bid'ah. Ini lho bro, wong kabeh dicontoni kabeh. Aku beda daerah kok. Tapi intinya kan podo, sing penting salatmu ora madhep ngulok, apa madhep ngetan ngono wae. Salate madhep ndi? Salate madhep ndi? Kiblat kok ngulon ngono lho. Kula usoli fadhil maghribi mustaqbilal nguloni ngomongke. Hoi. Hoi. Kejebak dia. Saya minta coba cemetan, saya madep-madep. Keblat. Woi. Tolong, konco-konco beda itu gak masalah. Yang masalah kalau kamu masih membeda-bedakan. Masyarakat kan majemuk ya. Ada yang A, B, C gitu ya. Tetap rukun kalau saling menghormati perbedaan insya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Kalau debat gak ada rampungnya. Mereka punya dalil, kita punya dalil. Mereka punya argumen, kita punya argumen. Ya wis lah, saling menghormati perbedaan itu jawaban yang paling tepat untuk pemersatu umat, masyarakat, dan bangsa ini. Tepuk tangan untuk kebersamaan kita luar biasa, Masya Allah. Apalagi anaknya halal, lah ngopo halal bihalal. Pengajian maulud Nabi, ya bid'ah. Tapi isinya wong ngaji. Ceramah, silaturahmi, sing di duit, ngekai sodakoh.
Eh, sesat ngono kuwi. Cuman kulite tok Indonesia. Islam mana ini? Nusantara. Jos. Esun wae, usah-usum debat saiki. Usume selawat. Jos. Ana kabeh ora ana contone, ora tujuane, sesat. Lah ngopo saiki kanca-kanca do selawat tarweh niku? Ben bengi tarweh jamaah. Ora ana perintah lho. Tidak ada perintah kita untuk tiap malam tarweh ke masjid tiap malam lho. Enggak ada, contohnya pun enggak ada lho. Nabi hanya tarweh paling banyak 5 malam tok lho. Yang 20 malam lebih beliau di rumah lho. Oh, ini dalil sing kuat kanggo wong keset-keset ning masjid iki. Halo. Wah, ini bedas-bedas. Wah, aku melu Kanjeng Nabi kok. Bang limo tok. Halo. Dadi enggak ada contoh dan perintah, tapi nyatane ben bengi tarweh. Piye? Dodhe basa bener 11 apa 8. Sing bener kabeh, sing ora bener sing ora tarweh ki mau. Bingung man. Nyatane ning Mekah kono ya 20 rakaat gitu. Halo. Malah ono tarweh ku, kene kan cedak oleh niki Magetan terus Temboro. Yo, Temboro tuh cari, itu di pen Temboro. Di Temboro itu ada jamaah tarweh luar biasa loh. Ono sing semalam sak jus, 20 rakaat tuh. Sak jus dibagi 20. Ono sing 10 jus, ono sing 15 jus. Ada yang salat tarwehnya 20 rakaat 30 jus tuh. Oh, sampai menjelang subuh. Berarti salatnya disiapke sahuran di situ sama minuman tuh. Asli tuh. Oh, gue nek kuat gue. Boro-boro walu ya bolong-bolong. Hei. Ora ngono kowe. Ngono ki ya bid'ah, ora ana contone. Ora ana perintahe, ora ana tuntunane ngono. Weh, aja gampang nyesatke wong, gitu. Wong padha urung ngertine ditampa orane. Jos. Eh, semoga sakit. Amin Allahumma. Rukun. Amin Allahumma. Wong padha islame, wong beda agama iku dirukun demi NKRI. Jos. Kecuali kita kalau masih penyakit sombong. Makanya halal bihalal itu bagus. Rebutan salah. Halo. Bodoh kan nyentik toh. Wong royoan salah toh. Nalaidin, nalfaizin, mohon maaf ya lahir batin. Orang mohon benar ya. Enggak ada. Ya sama-sama aku juga minta maaf ya. Enak itu. Nek urip gak ingin orang wong tukaran. Orang omah diobong nih. Orang urusan polisi. Serempetan jeduer no. Wah, sorry bro, aku ngelamun. Ora, aku sing salah. Aku mau ngebut remku rodok tak tidak. Ora, aku sing salah. Aku salah nguroyokan. Bar rampung san. Ya wis dandaki bareng-bareng yo. Ning rumah sakit bareng-bareng, mobilnya dandaki bareng-bareng. Tidak ganti paruan yo. Wong nek saling halal bihalal itu indah hidup ini. Tidak ada emosi kan selesai rampung. Cepat rampung masalah. Nggih, mboten? Siji wae ngaku salah. Siji insyaallah cepat rampung. Apa meneh loro-lorone. Tapi nek wong ngaku bener kabeh, ayah duwe urusane sampai polisi sampai pengadilan sampai terus rampung dihukum jek dendam terus. Masya. Monggo ini suatu hal biasa, singkat saja mendalu halal bihalal. Itu kula matur apa to kok halal gak ada kan. Intinya yo salahku minta dihalalkan, salahmu juga saya halalkan. Akhirnya halal bihalal. Anak wis njaluk maaf tapi gak dimaafkan, halal biharom. Datus pun mbah, orang urusan sampean selampung, dia nanti yang urusan sama Allah. Dia pengen diampun sama Allah, maksudnya enggak mau mengampuni orang lain. Kan gitu toh. Nanti diculek karo Gusti Allah ngene niku. Lah kowe njaluk aku, njaluk ngapura mbek aku, tapi wong njaluk ngapura mbek kowe kok ora mbawa nei. Ya kowe ora tak waenei ngapura nek ngono. Yo. Maka berjalan jiwa yang besar, apa? Jiwa yang selalu minta maaf dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Luar biasa, tepuk tangan nih halal-halal. Oke, berikutnya. Halo. Kulo tak matur nggih. Ini ayo suasana Syawal diteruskan sampai kapanpun. Syawal ini aneh. Tadi menungso gak ono sing ngaku bener. Ngaku ini salah kabeh, gitu. Malah dijane kupat ngaku lepat. Oh. Iki zaman saiki angel lho kita mengaku salah. Sing terjadi ini malah saiki paring wakil malah suka teki. Wong salah ora gelem. Nyah kowe. Wong salah ora gelem. Suwe sapa? Ora mung wong,
lemah mbok idaki mbok turoni mbok tanduri lho ora betah karo awakmu. Mergo kelakuanmu iki lho. Elek ora gelem aku elek, gitu. Mulai negara urip rusak niki. Yang mana itu negara urip menungso do rusak niki. Bodoh ora gelem aku bodoh. Keset sekolah lho. Melarat ora gelem ngakoni melarat akhirnya wegah mbet gawe lho. Halo. Ngaku sugih kok. Emoh mbet gawe to. Ngaku pinter, emoh sekolah, emoh ngaji to. Ngaku apik ya. Ngeri lho. Wong paling enak iki lho wong Jawa kupat. Ngaku lepat, ngaku salah, ngaku elek. Monggo toh gambir gubuke kula. Wong Jawa kan. Wadal omae. Weh. Mewah. Ngeri rumahe mewah. Ngomongnya pidhon. Gubuk kula. Weh, mobilmu anyal, Bro. Alah apa gerobak wis. Ya daripada kudanan anak bojo sakes. Satu kok nek kuwi ya sing rezeki gerobak kita nglinding. Wadal regane 900 juta. Oh. Ora kaya kowe nek ora wong nek ora tau mangan kupat ya sombong. Gitu. Wah, piye mobilmu, Bro? Ya, lumayan lah. Ngono-ngono ya keringet lho, Bro. Tukune ya tarik wangi kredit. Lah mobilmu apa? Tosa. Tulisi Tosa rasa Avanza. Pamer-pamer ke ya lho. Masya Allah. Kula matur ke. Wong nek kakean mangan kupat, insya Allah tawadu. Andap asor. Wong uwohi mangan kupat ngaku lepat itu lah gak ada sombongnya tuh. Ngaku salah, ngaku elek, ngaku melarat, ngaku bodoh. Gitu? Ngaku rusak, ngaku amoh, ngoyak Gusti Allah. Ngaku bodoh, ngoyak golek ilmu. Gitu? Faham mboten? Faham mboten iki? Nek kowe kurang sregep ngajimu mergo kowe ora gelem ngaku elek. Kowe kurang semangat begawe ora ngaku melarat, ngakumu sugih, aku sugih, enak-enak. Kowe ora gelem sekolah ya mergo ngaku pinter. Faham mboten iki maksudnya apa nih? Faham mboten? Faham mboten? Moga-moga niki saged. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Tak paring resep Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jenengan nek pengen urip mangan kupat ini lho. Setiap jenengan medal keng griya. Halo. Ketemu menungso, tulung sawangen sing dhek duwe jenengan mboten gadah. Lihat yang dia bisa yang kamu enggak bisa. Lihat yang dia mampu, kamu enggak mampu. Lihat yang dia punya, kamu enggak punya. Maka kamu tidak akan berani sombong di hadapan orang itu. Kamu akan andap asor. Jos, lihat kelebihannya, jangan kekurangan. Maka kamu tidak akan sombong. Ingat, kalau masih ada di hatimu sombong, maka diharamkan surga bagimu. Oh, ngeri lah. Mulanya kupat. Jos, manganku. Jos, jos. Nek ketemu wong cilik terus mbok pidak aja. Kowe ngene, "Weh, bocahe jek cilik, berarti dosane jek sithik. Lah aku wis gerang, dosaku pirang-pirang. Berarti dia lebih baik daripada aku nek ngono." Oh, ora wani sombong lah. Nek ketemu wong tuwa, sing luwih tuwa. Halo. Halo. Wucu, berarti salate wis akeh, ngamale wis akeh, ganjaran wis akeh. Lah aku jek cilik luwih enom, berarti aku urung akeh kaya wong tuwa kuwi. Kamu gak akan berani sombong di depan orang itu. Betul? Halo, ketemu wong bodoh, wong idiot, wong gendeng, kowe ora bakal ngenyek, ora bakal sombong keminter. Mergo napa? Wong gendeng iki lamun nglakoni dosa ora bakal dihukum Gusti Allah. Mergo napa? Dia melakukan dosa karena kebodohannya. Lah aku lakoni dosa, aku ngerti. Diantemi dipentungi karo Gusti Allah aku. Paham niki maksudnya? Ah, terakhir ketemu wong Kristen, wong bodoh, wong kafir, wong ahli maksiat, jangan kau sombongkan diri. Hari ini dia maksiat, hari ini dia kafir. Besok siapa yang tahu kalau dia beriman, aku malah sing kafir, kan gak tahu. Itulah konsep kupat yang luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga kita punya andap asor yang luar biasa ke depan. Luar biasa ya. Oke, yang berikutnya. Pertahankan Syawal tradisi kita, tradisi NU ya. Bodoh kupatan, bodoh niki riyad silaturahminan, nggih. Walaupun di Arab pun gak ada bodoh ujung-ujung dari rumah ke rumah. Kampung-kampung enggak ada. Ini tradisi Islam Nusantara yang diperkasi oleh Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk NU luar biasa ini. Lanjutkan, nggih. Teruskan, nggih. Walaupun enggak ada contoh tapi ada print. Untuk apa? Silatur. Minta maaf, jos. Tapi ya aja bodoh tok. Mane penyakitmu demennya ro, nek demene nek anyar, iki bodoh, lomo, engko bar bodoh umat pelite. Anggur bodoh kan ranong pelit. Jujur, bodoh nong pelit mboten? Saya saksikan
bahwa bodoh iku ora ana wong pelit, semua lomo. Sak mlarat mlarate yutun karo yuyem, omahe ana panganan. Lomo kabeh, nggih mboten? Nggih mboten? Sak mlarat mlarate wong omahe ana toplese. Nggih mboten? Walaupun modus dan penipuan. Nggih lah, kalange kongguan isine kripik. Halo. Lha yo botok toplese iki kongguan isine. Halo. Hoi. Tekan putih mau. Mari yo isine donya akeh wong ngapusi yo. Hei, kopi kapal api. Kapale ora ana. Apine ya ora ana. Kopi luwak, ana luwake ra iki. Sing asli mung siji tok lho. Gajah duduk, sarung gajah duduk niku. Dinggo lah. Ya kata. Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Tekan putih mau. Mesti kene telalene ketokno itu. Hoi. Tambah ngantuk. Muga-muga aja pelit ya. Ilang pelite insyaallah disenengi wong. Amin Allahumma. Temriki tentang yang pelit mboten. Kata ciri-cirine pripun? Ciri-cirine nek wong pelit kuwi ditani ya. Omahe mulai lawang ngarep tekan lawang buri kebak toples. Iki wong pelit malah ngono kuwi. Toples tok mulai lawang ngarep tekan lawang tapi toplese modele ngene, blenduke gedhi bolongane cilik. Jadi main jikuk kacang lho kangelan iki. Halo. Halo. Ana apa ora ngono iki ne? Tak gawake watu tak pecah ning ndang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon kula matur, halal bihalal itu dalam rangka apa toh? Saling memaafkan sesama manusia. Catet, catet. Podo menungsone, bedo agomone. Bedo agomone, suku bangsane bedo. Nek duwe janji wajib menepati. Tidak kau tepati, dosa. Yang kedua, podo menungsone, senajan bedo agomone, suku bangsane. Nek duwe janji wajib menepati. Dua, punya utang wajib bayar. Bayar nih kemungkin. Wah utang karo Cina kan bedo. Agomone bedo, suku bangsane. Harus, gak bayar dosa. Terakhir nih, podo menungsone, kan telu. Beda agamane ora masalah. Sing penting nek kowe salah wajib minta maaf. Jos. 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 Dan Islam Nusantara membuat tradisi yang sangat luar biasa harus dilestarikan sampai kapanpun. Ada tradisi silaturahmi bodo-bodo, marane dulur sungkem ning wong tuwa kita dan halal bi halal saling mema. Kok ngoten mengko napa? Jujur, mergo saking pentinge halal bi halal, saking pentinge njaluk ngapura. Dosa kan loro. Dosa jenengan loro tok, siji karo Gusti Allah. Contone Islam ora salat. Ana apa ora? Kata Ramadan ora poso. Ngombene ciu. Judi. Keplek. Oh, cekel Pak Kapolsek 303 niki. Saiki 303 ora iso 86 lho. Hei. Hei. Judi, keplek, minum wedoan, nonton wedoan. Aku lanangan. Hei. Ora salat ora poso. Enten. Jujur kali kula temriki sing mboten enten alangan Ramadan mboten poso enten. Astagfirullahalazim. Berarti wong kene akeh wong sentet. Tapi jujur meneh, bodho melu bodho. Wis. Salat e diteko. Oh ya sentet berarti. Lah sing wajib kan posone to? Sing wajib posone, bodho kuwi sunah lho. Nggih to? Lah kok sing wajib moh malah sing sunah gelem. Rungokno, sentet kuwi. Sing wajib iki katoke lho, Bro. Sabuk kuwi sunah lho. Dadi kowe iki katokan ora sabukan ora apa-apa. Bener. Tapi nek kowe sabukan ora. Ya kowe iki to, ora poso melu bodho. Kuwi berarti kowe sabukan ora. Kaya jaran untal-untul. Hoi. Hoi. Tekan mendi, Bang? Ora poso rasa dosa, mabuk zina dosa karo sinten? Gusti Allah gampang. Ketoke ngeri to? Gampang. Dipun dawuhaken nek gelem tobat, sepira to gedine dosamu isih gedhe ngapurane Gusti Allah lho. Ning tobat sing tenanan, aja dibaleni mabuke, aja dibaleni zinane, aja dibaleni
oleh judine. Amin Allahumma. Dibusak niku. Ata ibu minadzabi kaman la dzambala. Dianggap gak dosa niku. Alhamdulillah. Lah saniki tergantung diampunnya apa ndak, tergantung tobatmu tenanan apa ora. Ora perlu weruh wong ning kamar nangis karo Gusti Allah langsung. Terus esuk harus dibaleni. Jos. Sing gak salat salat, sing gak poso terus poso ngoten nggih. Sing mabuk mandek, judi mandek, zina mandek, dibusak niku. Lho, penak ora iki? Penak. Ning yo tobatmu are yo tobat Lombok apa lho. Ayo sesuk umat meneh ngoten lah naudzubillah min. Lah dosa sing ngeri iki sing ketoke mbok sepeleke. Pireng nggih? Dosa jenengan karo tangga, dosa karo kanca, dosa karo sepodo-podo. Hati-hati. Ketoke mung ngrasani wong, maido wong, ngrembug wong. Lho, ngelek-ngelek wong, maido wong, mencepi wong, nantang wong, ngaplok wong, tapi sing mbok kaplok wonge mati. Kowe urung sempat njaluk ngapura, ini yang berbahaya. Ini nanti diadili sama Allah. Sing mbok salahi, kowe mati sik, wonge jek urip. Kowe urung sempat njaluk ngapura, ini yang bahaya. Jadi dosa sama manusia, kamu harus datang kepada orangnya minta maaf, njaluk halal. Kapan enggak seperti itu, tidak akan dihapus oleh Allah. Makanya Nabi mengingatkan, zina itu dosa besar. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Apa? Dosa kepada manusia, sementara kamu belum sempat minta maaf kepadanya. Loh. Pirung ano? Hei! Dan dosa kepada manusia, ternyata sumbernya kebanyakan dari mulut. Kata Nabi ngeleng-ngeleng. Dua lubang yang banyak menjerumuskan umat-umatku masuk dalam neraka. Satu, al-fammu. Dua al-farju, dua lubang aja yang banyak membuat kita ini hancur dunia akhirat, na'udzubillah. Satu al-famu, tutuk. Al-famu apa? Tutuk. Yang kedua al-farju, sing ditutuk. Apa gue? Anak gue ya sedih gunutuk. Halo? Mulut dan kemaluan. Oh, hati-hati itu. Dengan mulut kita banyak dosa kepada manusia, dengan mulut kita juga bisa minta maaf untuk menghapusnya. Just, maka jangan sungkan, jangan gengsi, gentle, jalo ngapuro, Allah hapus, insyaallah. Amin Allahumma, makanya perlu halal, bihalal, mumpung cek ketemu, cek urip, gitu, ayo minta maaf, cocok, ayo, dosa Gusti Allah tobat, amin, karo konco, jalo ngapuro, just, mumpung ICU, mumpung masih hi, naes mati. Ah, sudah ada kesempatan. Na'udzubillah min. Andai ku tahu kapan tiba ku akan memohon, Tuhan jangan kau ambil. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat. Amin Allahumma. Aku takut akan semua dosa. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Makanya minta ampun, bertobat yang benar. Ampuni aku dari segala dosa. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di. Andai ku tahu, nek ngerti. Nek ora ngerti, ayo wes ojo ditunda. Sekarang dan seterusnya kita bertobat. Sekarang seterusnya kita jangan, kita jaga lisan kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Berjanji yang tidak bisa menepati. Kalau sudah salah, minta maaf. Insya Allah kita akan minal aidin. Apa itu? Jadi minal aidin wal faizin itu doa loh. Itu doa minal aidin. Semoga kita termasuk orang yang kembali. Balik. Balik apa? Balik resik, rada dosa.
kama waladas ka umuka kaya bayi lebih lahir. Lah kok iso? Lah dosa harus Allah tobat. Karo menungso njaluk maaf njaluk halal. Wis tak to. Aidin. Amin Allahumma. Saged Mbah, saged nek jenengan purun. Serius, nek ora ya. Ya mbok ora iso menal aidin. Nek wis aidin insyaallah wal fa izin. Jo bejo donya, bejo akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke, tangannya diangkat dulu. Dirukan Abah Ali dulu. Bismillah. Fayahin. Waya yuhin. Waya khairah. Bari'in. Waya man. Lanal arzaku. Min cuti. Namat. Fayahin. Waya yuhin. Waya khairah. Bari'in. Waya man. Lanal arzaku. Min cuti. Namat. Fayahin. Waya yuhin. Waya khairah. Bari'in. Waya man. Lanal arzaku. Min cuti. Namat. Fayahin. Waya yuhin. Waya khairah. Bari'in. Waya man. Lanal arzaku. Min cuti. Namat. Fayahin. Waya yuhin. Waya khairah. Bari'in. Waya man. Lanal arzaku. Min cuti. Namat. Jamal Raub. Niki. Ini jangan terok ke, jangan waco peng pitu ya. Dibaca 7 kali, bar sholat. Utawa diwaco kapan-kapan peng pitu, disebut ke banyu. Nah ini telapuk ke, disebut ke pepek, telapuk itu meraup. Sebut ke banyu, dubek ke wong loro. Insya Allah jangan sing purun wiridan ini, ora iso disantet. Ora iso ditenung, ora iso diteluh. Insya Allah. Nah jangan buten sakit wiridan, ditulis pitung baris. Tulis pitung baris, terus tempel ini ruang tamu, ini kamar, ini toko, ini warung. Nggih, nek perlu tempel ini dapurmu. Pawon, pawon, pawon. Insya Allah omahe jenengan aman saka jin, aman saka santet. Insya dikirim tenung disalahi wong mboten saged mancing. Insya diangkat fayahin. Waya yuhin. Waya khairah. Bari'in. Waya man. Lanal arzaku. Min cuti. Namat. Fayahin. Waya yuhin. Waya khairah. Bari'in. Waya man. Lanal arzaku. Min cuti. Namat. Diwasung pitan itu nek purun wiridan mboten itu pitung baris. Ngeten mawon pun ditulis oleh ustate pondoke kula. Fayahin niku pitung baris pun kula racik. Ngeten Raja Sulaiman nonton Wifik ana Jal-Jalut nggih. Nonton bonus gambare kula nggih weden tikus nggih. Iki setan maling mlebu omahmu Bu, weruh gambarku langsung mundur. Waduh tunggal guru iki wah. Ngeten alamate pondoke Abah sing pengin mondok pengin Abah. Pondoknya gratis insya Allah. Nek butuh sekolah, butuh kuat sekolah, kula sekolahke. Nggih. Lah kula saking pundi? Lah aku nek ngaji diamplopi kan sakit nggo makani. Mau serban mubeng niku wau. Ah niku nggih nggo pondok e kula niku. Nggo wis barang nggo nyicil mobile semut ireng yo nggo bayar listrik, nggo tuku beras, sembarang kaya kebutuhane pondok. Jos. Iki wong orang cerdas seperti ini, jadi berjuang bareng-bareng mboten kula tok jenengan bareng tak jalan bareng. Ngoten nggih. Allah mboten sare. Amin Allahumma. Yang kedua, ini mas kawinnya 15.000. Masih dulu beberapa tahun yang 15.000. Yang satu ini tinggal sisa tadi. Ini tinggal sisa. Ini kalung kesehatan. Atau tasbih. Tasbih buat kalung. Ini fungsinya insya Allah bisa nyedot detox namanya. Nyedot racun tubuh. Nyedot penyakit. Makanya pakai ini jangan kaget kalau keringatnya keluar terus. Panas badannya. Entute tambah kecut. Kayak ibu adek. Ngisinya buacin. Hei kayak buatang gitu. Berarti racun tubuh kita disedot. Atau juga mungkin dengan kencing kok metu pasire. Berarti Anda punya kencing batu itu. Banyak yang sudah ngalamin. Ini insya Allah ada bandul gambar saya, ada raja saya, tata tangan saya. Insya Allah kena ikut pager awak. Disandet mungkin sakit. Ditenung mungkin sakit. Nanti dipelet mungkin sakit. Dijaran goyang mungkin sakit. Mungkin soal ini goyang-goyang terus. Nanti ini semar-mesem kayak mesem-mesem terus. Lano-lano reme. Giyong edan. Mohon kelamatan ini. Ini dibawa kamar mandi gak apa-apa. Ke WC gak apa-apa. Oke. Cuman mas kawinnya agak mahal, 100.000 rupiah, yaitu 15.000. Sudah ini kalau di Hongkong, di Korea, di Inggris, di Jepang, di luar negeri mahal. Kalau di Indonesia cukup 100.000. Yang mau saja, yang enggak apa-apa. Oke, ini 100, ini 15.000. Singkat, mari kita bersolawat karena menurut informasi saya dan Mas Wahyu akan dinobatkan menjadi anggota Banser Kabupaten Wonogiri. Oke, nyanyi yo. Bareng-bareng yo. Izinkan ayah, izinkan ibu, prok, prok. Izinkan kami pergi berjuang.
Sebelum kita yang menang, walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo, maju ayo, terus maju. Singkirkan dia, 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 kikis habislah mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo, maju ayo, terus maju. Berkorban, yo blok ya lalwatan ya lalwat. Another
Oke, seluku-seluku batok. Oh, tadi siang saya kan di Turi. Saya ini ngebon agung, berarti Turi Putih ngono. Oh ya, Turi-Turi Putih lah, Turi-Turi Putih. Ya, yes. Manut karo sing amplopi ya. Wes, pokoknya sing ora mulai, tak dungake sugih entuk akhirat. Sampai mati ora sugih. Kulo sing sini anak putumu yang suka insya Allah. Tandur neng kebon aku.
rada sembrono, yang sembrono kancane setan wedang kopi gulane Jawa gula Jawa katutan ketan yang ngaji aja podo sembrono, yang sembrono kancane setan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada mafi ilmi lai sholata ta'imatan bita wa bimurtilai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada mafi ilmi lai sholata ta'imatan bita wa Oke, nanti-nanti. Oke, hasil kotak amal untuk panitia mendapatkan 10.300.000 rupiah. Subhanallah, keren, keren. Ngalah ke, desa kelutuk kaya api. Ternyata, walaupun kampung tapi enggak kampungan ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk. Assalamualaikum, Abah minta doanya untuk putri kami yang kedua yang tepat hari ini berulang tahun, genap 3 tahun. Alvin Maisa Rahmadani, semoga menjadi anak yang soleha dan keluarga yang selalu diberi kesehatan dan rezeki. Amin. Salam Mafis Bungkal Ponorogo, Wandi. Barokah sedekahe 100.000 rupiah kabul. Al-Fatihah. Assalamualaikum Abah, saya dari Mafia Solawat Kismantoro. Minta barokah doanya Abah supaya saya diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan supaya cepat dapat jodoh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari...